Bin? Robin? Cikgu? Ya? Saya kan teringin nak pergi studio Didik TV lah, cikgu. Robin nak pergi studio Didik TV? Ya. Boleh. Apa kata kita pergi studio Didik TV secara alam maya? Jom, cikgu. Ya. Jom. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Hai semua. Anda sedang menonton Didik TV KPM. Saya Nisa Kit akan menemani anda selama satu jam ini. Bagi murid-murid di rumah yang sedang menonton kami, ada beberapa perkara yang Nisa ingin kita sama-sama sematkan di dalam fikiran dan amalkan. Iaitu yang pertama, pakai pelitup muka di mana saja kita berada. Yang kedua, jangan lupa untuk menjaga penjarakan fizikal 1 meter atau lebih sekiranya boleh dan kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun atau gunakan gel pembasmi kuman apabila perlu. Baiklah murid-murid di rumah, agaknya kan apa yang kita nak belajar hari ini? Sebab tadi Robin kata dia nak pergi studio Didik TV. Apa kata kita tanya cikgu yang akan bersama-sama dengan kita? Jom kita tonton profil beliau terlebih dahulu. Baiklah murid-murid semua, jom kita nak persilakan Cikgu Nur Karia. Hai Cikgu. Hai. Selamat datang kembali ke Didik TV. Kita ada Cikgu Nur Karia bersama-sama dengan kita bagi slot tahap 2 kita pada hari ini untuk mata pelajaran teknologi maklumat dan komunikasi. Baiklah Cikgu, saya nak jemput Cikgu untuk perkenalkan diri kepada semua yang menonton kita hari ini di Didik TV. Silakan Cikgu. Hai murid-murid semua. Saya Puan Nur Karia binti Abdullah, alias Nancy Bina. Mengajar di SK Perempuan Methodist Klang, telah mengajar selama 14 tahun. Wah, dah 14 tahun dah Cikgu Karia atau Cikgu Nancy. Saya panggil Cikgu Nancy boleh? Boleh. Cikgu Nancy mengajar di Sekolah Kebangsaan Perempuan Methodist Klang. Baiklah, hari ini di bawah mata pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi, apa tajuk kita hari ini Cikgu? Kenapa tadi Robin tu nak masuk studio? Okey Nisa. Nisa suka kucing tak? Oh, suka. Dekat rumah saya ada seekor kucing yang bernama Sophie. Sophie. Okey, kucing Nisa suka buat apa? Oh, kucing saya dia suka makan, dia suka tidur. Lagi satu dia suka cakar saya lah cikgu. Oh, okey. Hari ini bila Nisa cakap pasal cakar tu, cakar tu, kalau kita tukarkan cakar tu kepada bahasa Inggeris, apa dia? Bahasa Inggeris scratch. Scratch. So hari ini kita akan belajar tentang scratch. Wah, scratch yang macam kucing tu ke atau scratch yang lain ni? Oh, ini scratch yang pergi sekolah. Yang pergi sekolah. Baiklah, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, jom saya nak jemput Cikgu Nancy untuk kita sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan cikgu. Sementara saya ada pembasmi kuman yang saya bawa ke mana-mana yang bersaiz poket, mudah ya. Okey, baiklah. Nampaknya murid-murid di rumah semua dah bersedia. Jangan lupa untuk kekal bersih dan selamat di mana sahaja anda berada. Apa agaknya yang kita nak capai pada hari ini, cikgu? Silakan, cikgu. Okey. Hari ini kita ada 3 benda yang kita nak capai. Yang pertama sekali adalah mengenal pasti fitur-fitur yang terdapat di antara muka scratch. Perisian scratch. Yang kedua, menggunakan fitur-fitur tersebut. Yang ketiga adalah kita akan cuba membuat atau cara ringkas dengan menggunakan apa yang telah kita belajar tadi daripada fitur-fitur yang telah kita belajar. Baik. Wah, nampaknya saya tak sabar-sabarlah. Tapi kan apa yang kita perlukan untuk mulakan sesi pembelajaran kita? Ada kertas ke buku ke yang saya kena sediakan cikgu? Oh, yang kita perlukan adalah yang mudah. Contohnya, kalau ada telefon, baik, telefon bimbit ataupun ada apa-apa yang gadget yang boleh digunakan di rumah, baik, ataupun komputer riba pun boleh. Wow. So di mana kita nak mendapatkan ni pun mudah. Murid-murid semua kan sekarang ni dah alam cyber. Betul. Jadi
sekarang ni segala maklumat tu boleh diperolehi dengan mudah. Yeah. So hari ini kita hendak menunjukkan macam mana nak dapatkan perisian scratch ini. Jom saya nak muat turun ni bagaimana cikgu? Saya perlukan peranti telefon pintar atau lebih baik gunakan komputer cikgu? Disebabkan hari ini kita dah ada komputer riba di depan ni, kita gunakan jelah. Boleh cikgu. Jom kita sama-sama kita muat turun aplikasi ataupun perisian scratch ini. Silakan cikgu. Okey, mula-mula kita kena pergi di google.com. Baik. Seperti yang kita tengok sekarang ni google.com. Baik. Kemudian daripada sini kita type aja perkataan scratch. Baik. Bila kita dah type scratch ni, dia akan pergi ke sini. Jadi kita ambil jelah yang pertama sekali. Ya. Kemudian kita pergi ke perkataan create. Okey, create. Apabila kita tekan create, kemudian dia akan keluar paparan antara muka scratch yang bahagian depan yang ini. Baik. Okey. Ini mudah je. Wah, dah keluarlah. Murid-murid di rumah dapat tak ikuti bagaimana nak memuat turun perisian scratch ini? Mungkin mereka pun ada yang baru nak mencari-cari mana komputer riba saya ni cikgu. Carilah semua. Diharapkan semua bersedia dan kita nak berhenti seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Kariah aka Cikgu Nancy dari Sekolah Kebangsaan Perempuan Methodist Kelang. Hari ini kita belajar di bawah mata pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahap 2, kenali scratch. Miau. Yang ini bukan scratch yang kucing tu ya. Ini perisian scratch. Jadi jom kita pun tak nak buang masa. Murid-murid di rumah diharapkan semuanya sudah bersedia. Dah thumbs up semua di rumah. Jom kita nak teruskan sesi kita. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Okey. Kalau kita tengok di dalam slide yang telah cikgu sediakan, kita ada nampak gambar kucing. Betul. Dekat sebelah Nisa pun ada gambar kucing. Betul gambar tak? Kucing. Betul cikgu. Itu adalah lambang perisian scratch. Oh. Jadi kucing yang besar tu itu adalah sprite yang kita katakan sebagai karakter lah. Karakter utama. Baik. Di dalam perisian scratch ini. Okey. Jadi dalam untuk yang ini, untuk hasil pembelajaran ini tadi, cikgu dah terangkan kan? Yeah. Kita akan mengenal pasti fitur-fitur pada antara muka. Kemudian kita akan menggunakan fitur untuk menggerakkan objek. Baik. Bunyi dan objek baharu dalam perisian. Ya. Yang ketiga adalah menghasilkan atur cara secara urutan menggunakan fitur-fitur yang sesuai. Tiga benda ni kita nak kena capai pada hari ini. Baiklah, saya harap saya dan murid-murid di rumah semua dapat capai tiga hasil pembelajaran kita di akhir sesi kita nanti. Okey. Jadi sekarang ni kita nak tengok antara muka untuk perisian scratch. Baik. Jadi sekarang Nisa boleh nampak kan kucing berada di tengah-tengah. Betul? Watak utama dia kita panggil sebagai sprite ni berada di tengah-tengah. Okey, apakah fitur-fitur yang terdapat di dalam antara muka buku ni? Kita tengok satu persatu. Baik. Mula-mula bahagian yang kita telah dibulatkan yang ini kita namakan sebagai menu bar. Menu bar ini terdiri pada file edit tips and about. Ini bukan menu bar yang nak pergi minum-minum tau. Menu adalah satu, bukan yang tu cikgu ya? Bukan. Okey, yang kedua yang kita nak kenal adalah stage ataupun pentas. Stage ini adalah kawasan tempat sprite bergerak. Baik. Dan berinteraksi. Yang ketiga, sprite. Watak utama kita tadi kita namakan sebagai sprite. Di dalam aplikasi ataupun di dalam perisian scratch. Kita tak panggil dia
watak utama. Kita tak panggil dia avatar, tapi kita panggil dia sebagai sprite ataupun dalam, kalau kita tengok dalam buku teks, diberi nama peperi. Peperi. Okey. Jadi sprite ini adalah image grafik peterbit ataupun image grafik vektor yang digunakan sebagai objek. Yang seterusnya adalah sprite list. Maksudnya kalau kita ada sprite, ada sprite list tu agak-agak boleh teka tak kenapa ada sprite list ni? Adakah watak ni hanya ada satu ataupun ada banyak? Saya rasa akan ada beberapa. Betul tak cikgu? Betul. Oh, saya baik berdebar saya. Jangan risau. Nisa dapat jawab kan? Cikgu bagi satu bintang. Terima kasih cikgu. Okay. Wah, murid-murid di rumah Nisa dapat bintang lah. Nanti kita akan sama-sama kumpulkan lebih banyak bintang. Ya. Okey. Yang seterusnya adalah cursor tools. Cursor tools ni ada mengandungi alatan untuk satu duplicate. Duplicate ni adalah menduplikasikan sprite. Baik. Delete menghapuskan sprite. Grow membesarkan sprite. Shrink mengecilkan sprite. Dan block help menyediakan bantuan kepada pengguna. Baik. Sekarang kita dah tahu dah. Ini adalah fitur-fitur. Kena ingat. Kena ingat fitur-fitur ni semua. Baik. Kena ingat. Kena ambil nota ni semua. Ya. Okey. Murid-murid di rumah kena ambil nota ni. Okey. Kemudian ini adalah kita panggil sebagai tabs. Tabs. Terdapat beberapa jenis tabs termasuk scripts. Costume. Dan sound. Script ni dia memaparkan script area dan 10 palette. 10 palette. Baik. Block palette. Kemudian kostum ni memaparkan bingkai-bingkai sprite yang telah dipilih. Baik. Yang ketiga, sound dia memaparkan senarai klip audio yang digunakan. Klip audio boleh dibina sendiri atau diimport dalam format file WAV dan MP3. Baik. Jadi kalau bila kita cakap kali sound ni dia senarai audio ni kan? Ya. Kalau senarai suara Robin tadi tu, kita boleh rakam. Yang Robin duk miau-miau-miau tadi tu boleh rakam, cikgu? Boleh rakam. Yang ada suara bersuara manusia pun boleh rakam. Suara saya boleh, cikgu? Boleh. Nanti kita cuba. Okey. Suara Nisa merdu, tak ada masalah. Terima kasih. Jangan selesai menyanyi je. Nanti lain. Okey. Baik. Yang seterusnya adalah block palettes. Block palettes ni dia mengandungi kategori block. Kategori block. Kalau kita tengok kat sini kita ada 10 warna kategori block palettes. Jadi apakah fungsi-fungsi block palette ni kita akan kenali selepas ini. Selepas ini. Baik. Seterusnya adalah ni adalah bahagian yang paling besar. Bahagian paling besar ni kita panggil sebagai script area. Kawasan untuk menempatkan blok atau cara dalam blok palette bagi membentuk atau cara. Kita panggil sebagai bahasa paling mudah untuk difahami adalah kita panggil bahasa komputer. Bahasa komputer. Jadi kita letakkan di script area ni. Baik. Tapi berbeza dengan stage tadi tu ya cikgu. Berbeza. Stage tu adalah di mana kita nak tengok sprite. Kita punya sprite beraksi. Ya, baik. Macam mana dia nak beraksi, kita kena arahkan dia di script area. Okey, sekarang saya dah faham. Okey, ini adalah soalan yang cikgu nak berikan. Baik. Okey, berdebar-debar. Saya harap saya dapat bintang kalau saya jawab dengan betul. Jom murid-murid di rumah, kita jawab bersama-sama. Okey. Berapakah bilangan kategori yang terdapat di dalam block palette? Okey, tadi cikgu ada sebutkan baru saja tadi. Saya rasa kejap saya nak dengar soal apa jawapan murid-murid di rumah. Berapa? 8, 9. Biar betul. Okey, saya dapat jawapannya. Murid-murid di rumah dah bantu saya. Jawapan saya 10, cikgu. Kita tengok jawapan kita yang betul. Kita tengok. Okey. Betul? Yeay, betul. Maka Nisa layak untuk mendapat satu lagi bintang. Terima kasih, cikgu. Okey, Nisa dah ada 2 bintang. Kita nak kumpul lebih banyak lagi. Jom kita teruskan dan kita cuba sama-sama menjawab soalan. Baik, cikgu. Okey.
Untuk yang seterusnya, tadi kita dah buat, kita dah mengetahui fitur-fitur yang terdapat di dalam antara muka Scratch. Okey, di bahagian kiri cikgu, cikgu ada sediakan penyataan tentang block palette. Baik. Jom kita pergi ke sebelah kanan. Jom cikgu. Cikgu bergerak ke sana, saya bergerak sedikit sini bagi memastikan kita mengekalkan penjarakan fizikal. Ya. Baiklah. Okay. Cikgu, sebelum kita terangkan kepada murid-murid di rumah tentang apa yang ada di dalam block palette kita, saya rasa murid-murid di rumah semua tadi sibuk menulis apakah fitur-fitur, mencatat nota dan sebagainya. Jom kita berinteraksi seketika, kita beri sedikit masa untuk murid-murid di rumah. Jangan ke mana-mana tahu. Jumpa selepas ini di Didik TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM. Hai murid-murid, selamat kembali ke Didik TV KPM. Saya ni Sakir dengan dua bintang. Dua bintang. Kita kena bangga cikgu. Kita dapat jawab soalan dan hari ini kita nak sama-sama belajar slot tahap 2 mata pelajaran teknologi maklumat dan komunikasi dalam tajuk mengenali Scratch. Jom kita nak pergi kepada senarai blok kita cikgu, blok palette kita. Jom cikgu Nancy, silakan. Okey. Sebelum tu kan, ini bermata-mata bintang ada. Saya ada bintang, saya nak tambah lagi cikgu. Biar penuh satu bahu saya. Boleh cikgu? Boleh, tak ada masalah. Kita ada banyak lagi bintang untuk di dijadikan sebagai ganjaran. Baik. Okey, dekat sini adalah menu-menu yang terdapat di dalam block palette. Ini adalah block palette kita. Ya. Kalau kita tengok, warna dia berwarna-warni. Betul, berbeza-beza. Yang di sebelah sana. Cikgu tak cukup tempat, jadi cikgu letaklah dua bahagian. Boleh, tak ada masalah. Dia bukannya benda berasingan, dia sama je. Okey, kalau kita tengok kat sini, motion. Apakah fungsi motion? Dia adalah untuk menggerakkan. Menggerakkan sprite. Baik. Yang kedua adalah looks. Looks ni mengubah visual. Visual ataupun kita nak menambahkan perkataan. Perkataan kita nak letak tu. Kalau biasa baca komik tak? Biasa cikgu. Dia mesti ada perkataan di atas tu kan? Ya, betul. Dialog-dialog tu kan? Itu semua dekat bahagian looks. Baik. Kemudian sound. Sound ni tadi yang Mira suka tu. Yang Nisa suka tu. Mira tu macam kembar saya cikgu. Tak adalah. Sound tu tadi yang ada yang boleh dalam format wave atau MP3 kan cikgu? Ya, antara dua format tu. Kemudian kita ada pen menyenaraikan blok corak yang dipadankan pada laluan yang dilakukan oleh sprite. Kemudian kita ada data menyediakan kemudahan untuk membina pemboleh. Pemboleh ubah. Kita ada events menyenaraikan blok peristiwa yang boleh dijalankan dengan sesuatu objek dalam stage. Baik. Ini antara apa yang kita akan guna selalu. Okey. Kemudian kita ada control menyenaraikan blok kawalan bagi sesuatu peristiwa. Sensing. Sensing menyenaraikan blok pengesanan dan pemicuan peristiwa. Baik. Sensing ini kalau dalam bahasa Melayu ni kita kesan kan? Kesan. Kesan. So lebih kurang sama. Kalau saya kesan ada orang kat situ, itu maksudnya sensing. Kita sensing, kita rasa ada orang. Macam tu. Jadi kita boleh kontrol ataupun kita boleh kawal sprite kita tu apabila dia merasa mengesan ada objek lain di depan dia, dia boleh mengubah pergerakan. Baik. Okey, kemudian kita ada operators. Operators ni menyenaraikan blok operator matematik, operator boolean, operator hubungan dan operator logik. Kemudian yang terakhir sekali adalah more blocks. More blocks ni dia mengandungi make a block ataupun add an extension. Extension. Baik. Jadi apa dia make a block? Jadi kat sini kita dah cikgu dah letak membina blok baharu dengan mencantumkan semua blok yang berada dalam satu segmen atau cara. Kemudian make an extension membolehkan projek Scratch dihubungkan ke perkakas luaran dan maklumat web melalui Picobot atau Lego web. Maksudnya kita boleh gabungkan dengan
Pico Web dan PicoBot dan Lego Web. Baik. Oh, sekarang ni barulah saya faham apa fungsi-fungsi setiap daripada satunya dalam block palette kita ni. Oh, macam banyak je cikgu. Aduh, peninglah nak kena hafal satu-satu ni. Tak apa, tapi pasti boleh lakukan. Ya. Sebab tadi kita dah bagi tahu kita hari ni kita nak fokus kepada benda-benda tertentu kan? Ya. Kenal kita dah tahu. Betul? Kemudian kita dah tahu kegunaan dia. Kegunaannya, fungsi-fungsi. Sekarang ni kita nak macam mana kita nak tambah dialog, kita nak tambah bunyi, kita nak cari apa sprite yang kita nak gunakan. Wah, ni buat saya makin tak sabar ni cikgu. Tapi untuk kita nak jalankan aktiviti itu, kita kena patah balik ke komputer riba ataupun telefon bimbit. Baik. Kita bergerak sedikit. Okey. Okay. Cikgu akan kekal di situ. Saya masuk sikit ke sini. Yeah. Dalam pada kita menjaga penjarakan fizikal kita. Okey cikgu, jom kita nak mulakan aktiviti kita. Murid-murid di rumah, jom kita buat sama-sama. Ya. Okey. Kalau Nisa tengok dekat sini, cikgu dah sediakan sedikit sedikit apa atau cara yang mudah dekat situ. Jadi kita nampak yang warna coklat tadi tu adalah events, events. Kan? Jadi kita ambil yang events. Events kita ambil yang ada bendera hijau. Bendera hijau, baik. When green flag, check, click. Kita ambil yang tu kita turunkan. Kemudian kita ada blok yang warna biru pula. Yang warna biru sensing, cikgu. Ke motion? Motion. Maaf. Lebih kurang je birunya. Satu biru tua, satu biru muda. Ini biru tua. So kat sini kita dekat sini kita ada biru tua. Jadi set X to 0, set Y to 0. Maaflah sebab untuk pengaturcaraan ni kita banyak gunakan bahasa Inggeris. Ya, tak mengapa cikgu, saya pasti murid-murid di rumah lebih mudah untuk mereka memahami sesetengah terma di dalam teknologi kerana mereka memang banyak dan utama menggunakan bahasa Inggeris. Jadi akan ada beberapa terma yang kita akan sama-sama sebut dalam bahasa Inggeris. Baik cikgu. Kemudian kita ada jumpa yang berwarna mustard ni. Ini adalah control. Control ni dia adalah untuk mengawalkan tadi kan? Betul. Jadi kita pun gunakan kontrol di sini. Wait. Wait maksudnya apa? Wait, tunggu. Ni tunggu, bukannya bercakap dengan tangan saya. Bukan Tok Tuhan. Bukan bercakap dengan tangan ya, tunggu. Ni tunggu. Okey. Kemudian kita ada warna biru lagi. Biru yang sama seperti X dengan Y tadi. Motion ya cikgu? Ya, motion. Motion. Okey. Jadi sekarang ni kalau tengok ya, kita tekan bendera hijau. Nampak tak? Sprite bergeraklah cikgu. Nak tengok lagi sekali kita boleh. Kita lagi sekali. Balik. Jom murid-murid kita tengok. Bergerak lagi. Cikgu, kita tekan bendera hijau tu dia terus bergerak. Saya rasakan fungsi bendera hijau ni adakah untuk kita menguji atau cara tersebut cikgu? Ya, kita menguji dan kita mengawal. Mengawal. Baik. Jadi kalau kita tekan warna hijau aja dia akan bergerak. Ada lagi yang kita boleh tambah tak cikgu daripada sini? Boleh, ada banyak yang kita boleh tambah. Okey, sekarang ni kita bagi kebebasan untuk Nisa menambah. Baik. Okey. Terima kasih cikgu. Saya cuba ya cikgu ya. Saya cuba. Okey, jom sama-sama kita lakukan. Tengok pada nota saya. Saya kena tengok nota, takut nanti lain pula jadinya. Okey. Kalau saya pergi ke... Saya nak kena klik kat sini, cikgu. Screen area. Pergi terus ke blok. Ke blok. Okey, blok ke blok. Kita akan mulakan dengan... Boleh tak saya nak letak looks? Boleh. Looks. Okey. Lepas tu kita akan masukkan dialog. Adakah saya perlu pilih salah satu atau saya tarik saja, cikgu? Dia kalau macam contohnya kan dalam apa block palette kita ni kan ditulis dalam skrip tu dia tulis say hello for 2 second. Maksudnya hello tu akan ada kat situ untuk 2 saat. 2 saat. Kalau kita say hello dia akan kekal di situ. Oh, baik. Kalau think. Jadi sprite kita akan berfikir. Berfikir. Jadi saya perlu klik di sini ya cikgu ya? Ya. Bawa tarik ke sebelah. Saya akan tarik ke sebelah atau drag. Kalau dalam bahasa komputernya kita drag. Tu kita nak uji boleh cikgu? Boleh. Di atas ni ya. Jom kita sama-sama tekan bendera hijau. Adakah dia akan say hello? Cakap,
Oh, dia cakap hello lah cikgu. Dua saat untuk dua saat. Okey, kita tengok Lisa. Yang seterusnya. Kita tarik kalau saya tambah yang ini. Nak suruh dia berfikir. Jom kita uji lagi sekali. Klik bendera hijau. Okey, dia berjalan, dia berhenti. Hello. Kemudian, wah, seronoknya cikgu. Ini dulu murid kelas pandai ke ni? Ah, tak adalah, biasa-biasa je. Cikgu, saya dapat bintang lagi tak? Cikgu, saya nak tambahlah dua bintang dapat. Saya ni. Dapat. Kita ada satu lagi bintang untuk Nisa. Yeay, terima kasih. Ha, sekarang barulah saya boleh tampakkan di sini. Ha, tengok dah ada tiga bintang dah Nisa. Murid-murid di rumah pun boleh lakukan dan boleh dapat banyak ganjaran. Jom kita teruskan. Seterusnya cikgu. Ha, kita nak tambah apa lagi pada sprite kita ni? Sekarang kita dah tahu ini adalah yang kita panggil adalah asas dia. Asas baik. Macam mana? Jadi kita dah boleh kenal pasti blok-blok yang kita nak gunakan. Jadi bila perasan tak bila Nisa buat ni tadi? Ya. Adakah Nisa akan gunakan keseluruhan blok yang ada? Nisa tak guna semua cikgu. Nisa akan gunakan beberapa yang Nisa mahu sahaja. Sama ada nak dia bergerak, boleh guna motion. Atau nak letak apa dialog, boleh gunakan looks. Atau kalau Nisa nak tambah bunyi, Nisa boleh tekan pada blok sound. Ya. Nisa nak cuba tak? Boleh, bunyi? Boleh. Jom, kita cuba seterusnya. Kita nak tambah sound. Okey, jom. Kalau ada bunyi macam mana? Okey, yang ini cikgu ya? Ya. Yeah. Okey, jom. Kita nak tambah. Okey, saya tambah satu. Saya tambah dua lah cikgu ya? Ha. Menarik sikit. Jom kita dengar sama-sama. Kita uji atau cara kita. Mana bendera hijau saya di atas ini? Okey, jom. Satu, dua, tiga. Bisa klik. Dengar tak? Dengar tak? Dia ada bunyi. Okey, Nisa akan tambah lagi bunyi lain. Okey, kita tambah lagi. Bagi panjang sikit bunyi dia boleh cikgu ya? Boleh. Okey, jom kita uji. Macam biasa, tekan bendera hijau. Bergerak-bergerak. Hello. Lepas tu dia fikir, jom kita dengar bunyi. Adalah bunyi. Tapi Nisa perasan tak? Kenapa bunyi dia satu sedangkan Nisa dah letak tiga? Ya, adakah terdapat ralat cikgu pada atur cara saya? Dia bunyi sekali je. Sebab Nisa dah letak tiga skrip daripada sound tetapi bunyinya hanya satu. Agak-agaknya kenapa dia jadi macam tu ya? Nisa rasa ada ralatlah cikgu. Macam mana kita nak betulkan kalau macam ni? Tadi macam mana kita nak kawal? Kita tekan kontrol. Tekan kontrol. Cuba ni saya tekan kontrol. Okey, jom. Sama-sama kita tekan kontrol. Mana kursor saya tadi tu? Okey, di sini. Di sini. Ya. Yeah. Kontrol. Kemudian kita ada wait, kita ada repeat. Sekarang ni Nisa perasan tak? Di bahagian atas lepas X dan Y, dia ada apa? Dia ada macam tempat kosong, cikgu. Bukan tempat kosong. Di bahagian X dengan Y, di antaranya itu ada apa? Sebelum ke glide itu. Ada kontrol dekat sini. Maknanya kita kena tambahkan kontrol di antara bunyi ke, cikgu? Ya. Yeah. Okey, jom. Kita tambahkan. Okey, masukkan di tengah-tengah. Macam tu ya, cikgu? Ya, yeah, masukkan. Kita masukkan lagi sekali. Okey. Jom. Kita nak lihat apakah kita hasilnya. Uji. Kita uji tekan bendera hijau. Okey, jom. Gerak, hello. Kemudian dia akan fikir. Jom kita dengar. Berbunyi pun sprite kita. Ingatkan kenapalah sprite ni. Saya dah letak tiga kali tapi dia berbunyi sekali rupanya. Kena masukkan kontrol untuk mengawal. Dapat ganjaran, cikgu? Dapat. Yeay, dapat lagi bintang. Okey, dapat lagi satu bintang. Terima kasih. Wah, banyaklah ni bintang saya. Okey, nanti kita akan tambah. Oh, jatuh dah tadi satu bintang saya. Tak apa, nanti saya cari balik. Manakah bintang-bintang saya tadi? Okey, jom kita nak tambah apa palette lain boleh, cikgu? Sekarang ni hari ni kita akan belajar tiga ni dulu. Tetapi Nisa nak try tak? Macam nak cuba tak macam mana nak masukkan suara? Boleh, cikgu? Boleh cikgu tunjukkan macam mana kita nak masukkan suara? Okey. Boleh bagi balik. Maaf cikgu. Lupa pula.
Seronok kan? Okey. Hmm. Untuk kita nak memasukkan suara, kita boleh gunakan apa yang ada di sini. Okey, tadi Nisa dah letakkan apa? Bahagian sound dia kan? Ya, betul. Dia ada banyak. Jadi kalau kita klik kat sini sound ni, dia ada sound, dia ada meow dan dia ada record. Record ni maksudnya kita boleh rakam. Rakam suara. Baik. Jadi kita klik. Kita klik. Dia akan pergi ke paparan yang kedua. Baik. So sekarang Nisa cuba cuba rancang dulu. Apa yang Nisa nak cakap? Nisa nak cakap, "Hai, nama saya Sprite." Boleh macam tu? Boleh. Yang karakter ni memang nama dia dah Sprite. Nisa bagi nama lain. Okey, boleh? Saya nak bagi nama dia Sophie, macam nama kucing saya di rumah. Okey. Nisa dekat sikit ya. Okey, boleh. Saya dekat sikit ya. Okey, jom kita rakam. Hai, nama saya Sophie. Okey, kita dengar dahulu. Kita dengar. Alamak. Hai, nama saya Sophie. Wah. Okey, okey. Okey, kita dah dapat kan? Sekarang ni kita patah balik ke bahagian skrip. Okey, sekarang ni Nisa dah ada pilihan. Betul. Satu adalah meow. Meow. Dua adalah yang Nisa dah record. Rakam tadi. Dan rakam tadi. Baik. So sekarang ni Nisa boleh ubah mana-mana yang Nisa nak. Boleh. Okey. Contohnya dekat sini play sound meow. Yang ni Nisa nak kekalkan. Ya, betul. Okey, untuk yang kedua tu Nisa tak nak letak miau dah. Nak letak. Nak letak benda lain yang Nisa dah rakam. Dah rakam. Nampak tadi. Nampak tak? Recording satu. Ya. Okey, kita masukkan. Sekarang kita nak uji. Kita nak uji atau cara kita dengan menekan klik bendera hijau. Jom. Kita dengar. Berubah pula saya cikgu. Okey. Hai, nama saya Sophie. Wah, cikgu, saya tak pernah rasa seronok macam ni buat aktiviti atur cara. Wah, dan hari ini kita sedang belajar perisian scratch. Wah. Jadi, macam tadi Nisa bila Nisa dah uji, nampak kan? Miau yang ketiga tu dia seolah-olahnya membayangi ayat suara, suara Nisa. Jadi macam mana kita nak buat? Jadi dekat sini tadi Nisa guna kawal kan, control. Betul. Dekat sini nampak tak? Wait 1 second. Betul. Sekarang kita kena ubah masa dia. Kita kena tunggu mungkin 2 saat atau 3. Hai, nama saya ni Sophie. Lebih kurang dalam 4 saat. 4 saat lah lebih kurang. Jom kita ubah. Waktu tunggu dia tadi tu 4 saat. Okey, sekarang kita nak uji lagi nak sekali. Nak uji lagi sekali. Bismillah. Jom kita tekan bendera hijau. Dia hello. Dia berfikir. Hai, nama saya Sophie. Seronoknya. Sekarang barulah kita tahu bagaimana nak menyusun atur setiap fungsi itu, setiap blok kita tu supaya susunan dia cantik dan kita dapat menghasilkan karakter sprite yang bergerak ke, yang berbunyi ke, yang bercakap ke. Cikgu, saya tertanya-tanya, sekiranya kalau kita tidak merakam suara kita secara langsung seperti yang telah kita lakukan bersama-sama tadi, boleh tak kalau kita masukkan audio yang telah tersedia? Boleh. Contoh saya dah dapatkan audio daripada sebuah laman web. Bukan yang ada apa copyright ya. Takut nanti kena saman pula. Boleh gunakan audio yang dibenarkan untuk kita guna bagi tujuan pembelajaran dan kita masukkan. Jadi kita boleh masukkan bagaimana cikgu? Mungkin cikgu boleh tunjukkan secara ringkas. Cara dia adalah sama juga. Sama. Kita boleh masukkan di sini. Maksudnya dekat bahagian sound tu memang kita boleh masukkan. Kan masukkan di bahagian atas ni. Ya. Sound ni ada kan? Jadi kita muat naik saja. Dan kita pilih audio Dan kita pilih. Baik. Jadi kalau macam Nisa nak masukkan suara Nisa menyanyi. Menyanyi.
Pun boleh, tak ada masalah. Pun boleh. Saya guna suara penyanyi je lah. Saya ni eloknya mengacara. Okay. Baiklah murid-murid semua, diharapkan anda semua juga berseronok dengan apa aktiviti yang telah kita lakukan bersama-sama. Kita ada lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana tahu. Jumpa Kak Nisa dan Cikgu Nancy selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan Cikgu Nancy dari Sekolah Kebangsaan Perempuan Methodist Klang. Hari ini di bawah mata pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahap 2, kita sedang belajar tajuk Kenali Scratch. Bukan scratch yang miau-miau tu, bukan Robin tadi yang scratch kita, tapi ini dia yang kita sedang belajar, iaitu perisian scratch yang telah sama-sama kita pelajari dan kenali. Tadi kan cikgu kita dah tahu beberapa fitur antarmuka yang ada pada perisian scratch, seperti menu bar, kita ada cursor, kita ada tabs dan sebagainya. Betul cikgu? Betul. Dan kita ada block palette, dan kita telah pergi kepada senarai yang ada di dalam block palette kita. Seperti yang kita dah paparkan di hadapan ini, kita ada motion, kita ada looks, kita ada apa tadi cikgu? Sound, pen, data, events, control, operators. Kita ada sensing, operator, dan terakhir sekali kita ada more blocks. Itu yang sedang kita uji sebentar tadi, kita lakukan bersama-sama pada sprite kita. Setakat ni cikgu saya tengok sprite kita dah bergerak, sprite kita dah ada dialog dan berfikir, sprite kita dah ada bunyi. Dan kita dah rakam suara Nisa untuk dimasukkan ke dalam sprite kita ataupun perisian scratch kita. Tersasar-sasar pula saya. Jadi jom cikgu, kita nak teruskan aktiviti kita. Murid-murid di rumah, jom kita teruskan sesi pembelajaran kita. Silakan cikgu. Okey, tadi kita dah buat semua tu. Ya. Ini tinggal sikit je lagi kita sikit nak. Sikit je lagi. Okey, sekarang kita patah balik ke skrip. Baik. Okey. Jadi Nisa dah buat semua benda-benda ni kan? Betul. Sekarang ni kita nak patahkan balik sprite kita ke kedudukan asal. Kita nak dia berjalan kembali ke kedudukan dia yang asal tu, cikgu. Ya, kita nak dia bergerak semula ke kedudukan asal dia. Baik, saya rasa yang ini kita kena masukkan kembali motion. Motion. Okey, kita cuba ya. Kita cuba. Motion. Kita tengok, okey. Tadi kita glide. Sekarang pun kita glide. Okey, kita masukkan. Okey. Kemudian apa lagi? Kemudian kita nak cuba dulu ke cikgu atau kita nak masukkan lagi sekali motion? Kalau okey, kalau andai kata kalau kita masuk macam ni kan. Tadi ingat tak? Bila tak ada perkataan wait, dia bertindih. Betul. Kita kena letak wait. Jadi kita kena tekan control. Jadi kat sini kita wait. Wait. Baik. Kemudian dan dia akan berpatah balik sekarang ni. Okey, kalau kita letak XT sama je dengan yang atas ni. Jadi dia tak akan bergerak. Betul, dia akan berada di kedudukan yang itu juga kan cikgu. Tadi mula-mula kita nampak tak kedudukan asal kat mana? X dia apa? X dia kosong cikgu. Kosong. Kosong. Betul. Jadi kita nak dia patah balik ke kita kedudukan gunakan. Kosong. Kosong. Baik. Okey. Bila kita pergi tadi, kita bergerak dengan laju kan? Betul. Sekarang ni kalau kita nak perlahankan gerakan. Kita nak perlahankan gerakan. Kita kena ubah. Dekat bahagian saat. Bahagian saat. Second dia. Baik. Nampak kan? Dekat atas kita letak dia bergerak satu saat saja untuk sampai ke destinasi. Baik. Sekarang ni kita nak dia bergerak balik. Dengan lebih perlahan. Dengan lebih perlahan, kita akan gunakan saat. Yang lebih kita lama. Letak 5 saat dia cikgu. Okey. 5 saat. Jom. Nak cuba tak? Jom kita tekan bendera hijau untuk uji atur cara kita. Dia dah bergerak ke depan, dia dah bercakap. Hai, nama saya Sophie. Wah. Dan akan bergerak. Oh, ya. Murid-murid di rumah, dapat tak kita lihat sprite kita bergerak dengan lebih perlahan berbanding pergerakan asalnya tadi sekejap je dah sampai ke depan. Bila dia mengundur ke belakang, perlahan-lahan-lahan saja dia mengundur ke belakang. Baiklah. Kita nak tambah lagi tak motion cikgu ataupun kita nak tambah
dialog ke? Boleh cikgu? Bila kalau kita nak tambah dialog ke, kita nak tambah motion ke, itu adalah terpulang kepada kreativiti masing-masing. Wow. Kalau kita nak dia bergerak ke mana pun, terpulang kepada kreativiti masing-masing. Tetapi bila kita dah buat macam ni, adakah kita nak biarkan sahaja macam ni dan kita keluar? Kalau kita biarkan je cikgu, saya takut nanti bila kita kembali semula, hilang pula hasil kerja kita cikgu. Takut-takut nanti laptop kita atau komputer riba kita terpadam ke, lupa nak cas ke. Jadi kita kena... kita kena simpan atau kita kena save. Jom kita save. Okey. Cara nak simpan adalah kita pergi dekat file dan kita save as. Save as. Baik. Okey. Dekat sini dia akan simpan di desktop. Baik. Tak kisah kita nak simpan mana terpulang. Betul. Jadi okey. Untuk mengenali ini adalah file yang kita telah buat. Ya. Yang kita masukkan nama Nisa. Nama Nisa. Baik. Supaya bila kita nampak fail nama Nisa tu, kita tahu itulah hasil kerja kita. Atau boleh letakkan nama-nama yang berkaitan. Ya, okay. Dan kita tekan simpan. Simpan. Yes. Baik. Jadi, selalunya ini adalah satu proses yang lengkap. Ya, selalunya sebelum kita tutup, kita punya perisian ni, kita pergi periksa dahulu. Betul ke kita save? Betul ke fail kita tu tadi wujud di tempat yang kita simpan tu tadi? Kalau dah ada, dah yakin, okey, dah simpan dah ni dengan selamat, barulah kita boleh tutup perisian kita. Betul tak cikgu? Ya, betul. Ini untuk mengelakkan hasil kerja kita hilang. Wah, kita pun dah banyaklah kita belajar hari ini cikgu. Saya nak minta cikgu Nancy untuk berikan sedikit rumusan terhadap apa yang telah kita sama-sama belajar setakat hari ini. Silakan cikgu. Okey. Jadi setelah apa yang kita kita pelajari daripada mula sampai sekarang, sekurang-kurangnya murid-murid boleh menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 fitur yang terdapat di antara muka perisian Scratch. Selain daripada itu, murid-murid dan Nisa sendiri pun telah berjaya memasukkan dialog, memasukkan suara, sound dan menggerakkan objek. Ya, kita guna motion, kita guna looks dan kita guna sound serta kontrol. Betul cikgu? Ya. Jadi, lain kali murid-murid di rumah dan Nisa sendiri boleh meneroka. Boleh meneroka di portal Sumberku. Sumberku. Untuk mendapatkan nota dan mendapatkan pengukuhan amali. Ya, bahan-bahan pengukuhan. Jadi murid-murid boleh ke pautan yang tertera di kaca televisyen adik-adik dengan bantuan ibu bapa untuk bahan pengukuhan dan juga segala bahan yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Macam mana cikgu? Saya ada 4 bintang dah ni. Tapi saya rasa macam nak lagi satu lah cikgu. Macam mana dengan prestasi Nisa setakat ini? Prestasi Nisa pada hari ini adalah sangat cemerlang. Nisa telah berjaya membuat keseluruhan proses daripada mula sampai akhir. Baik. Jadi hari ini cikgu nak anugerahkan. Anugerahkan? Ya, anugerahkan Nisa dengan 4 bintang. 4 lagi bintang? Mana saya ada 1, 2, 3, 4. Saya ada 8 bintang. Wah, terima kasih cikgu. Oh, banyaknya. 1, 2, ada bulu Robin. Ada bulu Robin. Tak apa, kejap lagi. Kita akan jumpa Robin kembali. Okey, saya dapat 4 lagi bintang lah. Wah, banyaknya terima kasih. Murid-murid di rumah pun terima kasih kerana bersama-sama dengan kami setakat hari ini. Semoga kita dapat mengenali dengan lebih lanjut apa itu Scratch dan lakukan banyak latihan untuk mengukuhkan kemahiran dalam mengendalikan perisian Scratch. Terima kasih sekali lagi Cikgu Nurkariah atau Cikgu Nancy dari Sekolah Kebangsaan Perempuan Methodist Klang. Terima kasih murid-murid yang menonton. Teruskan menonton saluran Didik TV. Saya Nisa K. Jumpa lagi. Wah, dapat bintang. Wah. Sini cikgu boleh letak satu sini. Selamat pagi, Kika. Selamat pagi, Robin. Kika buat apa di sini? Kika nak menonton Didik TV KPM. Robin pernah tonton Didik TV KPM. Kalau macam tu, jom kita sama-sama menonton Didik TV KPM. Jom kawan-kawan di rumah. Jom. Didik TV KPM.